warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, tak kasih info lagi ya. Kali ini kita ketemu di Desa Sidorejo, dulur. Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yang pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022, akan mengadakan karnaval super geden, dulur ya, yang diikuti oleh 40 lebih sound system ya. Untuk sound systemnya ini nanti full truck, dulur ya. Terus barangkali ada fusonya, kita lihat ya, kita absen satu-satu nanti. Dan kali ini saya berada di garis start, dulur. Untuk garis startnya dibagi menjadi dua ya, yang ini yang kelas truck, dulur. Terus yang sana yang kelas pickup ya. Untuk jam startnya juga dibagi menjadi dua, dulur ya. Info startnya itu ada dua kloter. Untuk yang pertama, yang barisan anak-anak itu ada di jam 11 ya. Jam 11 sudah start. Untuk yang besar-besar ini infonya jam 1, dulur ya. Jam 1 habis duhur. Oke, dulur ya, langsung saja kita absen, dulur. Soundnya satu per satu. Kita mulai dari yang paling depan sini ya. Ini bawa dump truck, lur. Bawa dump truck ya. Terus sound ini namanya PJ Audio, lur ya. PJ Audio full truck ini 8 ya, 8 subwoofer, lur. Sudah mau cek sound, gensetnya udah dibunyikan. Kita geser ke belakang, di sini ada apa kira-kira, lur ya? Ini ada Helix Junior Audio. Lur ya. Kita geser lagi ke belakang. Ini mungkin rekor peserta terbanyak, lur ya. Di sini ada Sambu Audio. Sambu, lur. Sambu Audio Sound System. Kita geser lagi ke belakang. Ini kita urut dari yang paling depan, lur ya, sampai ke yang paling belakang. Ini enggak ada namanya, lur ya. Tertutup terpal, monggo yang tahu komentar. Ini mungkin jadi salah satu sound peserta terbanyak ya, karnaval dengan sound peserta terbanyak, rekor untuk Blitar sementara ini ya. Ini ada DA Audio Sound System. Ini berapa sapi kilo ya? 4x4 singgelan 16, berarti 8 ya, 8 sub double. Kita geser lagi, di sini ada box yang polos, dulur. Ciki apa ya? Ketoknya ini 35 Pro Audio. 3S apa 35 iki, lur? 3S nggih, Pak. 3S, Pak. Lek 35 lek Malang. Ini box-nya full planar ya, masih baru. Monggo, Pak. Kita geser lagi ke belakang, dulur. Di sini ada 46 HM46 ya. Kediri punya ini, lur. Ini sound horn juga ya. Dulu sering saya rekam waktu ikut karnaval. Kali ini muncul lagi ya HM46, sayangnya ketutup terpal, lur. Enggak apa-apa. Yang penting udah ketemu ya. Kita geser lagi ke barisan berikutnya. Di belakangnya HM46. Di sini ada apa, lur ya? Ada RWJ. Lah ini, lur. Ini wakilnya Brewok ini ya. Ini dari Brewok, dari Mas Bre, lur. Boxnya. RWJ Raden Wijaya Audio itu, lur ya. Ini kemarin yang beli Ndik Mas Bri. Kali ini langsung keluar karnaval ya, dulur.
Box Dragon singgelan 12 subwoofer. Oke, dari RWJ kita geser lagi ke belakang ya. Dari RWJ kita geser lagi ke belakang. Di sini ada AS Audio, dulur. AS Audio ini boxnya singgelan Dynacord, bawanya 15 ya. 3x5, dulur. Oke dulur ya, nontonnya jangan di skip, nanti biar ketok semua sound systemnya. Ini insyaallah rekor terbanyak ya, rekor terbanyak, peserta terbanyak sound systemnya untuk tahun 2022 pertama ini di Blitar. Di sini ada Alis dulur ya. Berikutnya kita geser lagi ke belakang. Di sini ini kene apa? Sempol audio sih, sempol lor. Sempol marene enak cilok barang paling ya. Sempol audio ini boxnya planar ya, planar full planar 6 box planar. Ini boxnya masih baru. Oke, lanjut lagi lor. Kita geser ke belakangnya sempol tadi ya. Woi, nanas lor, nanas sih oke, wayahe panen. Urung ding seijo. Di sini ada Monica Musik. Ya, ini 10 lur ya, 10 subwoofer full truck. Monica Musik ini lur. Oke, lur, kita ambil singkat-singkat aja ya, enggak apa-apa, yang penting ketemu semua soalnya ini banyak ini. Dari Monica kita geser lagi, di sini ada drum truck lagi lur. Drum truck ini sone napa niki, Mas? GS1, Mas. GS1. Oke, siap. Makasih. GS1. Berapa sap, Mas? 8 ya? 8, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Lanjut. GS1, dulur. 8 subwoofer full lighting. Lanjut lagi ke belakang. Nanti, bro. GS1. Oke, dari GS1 di sini ada RGM ya. RGM Audio. Ini juga 8 subwoofer full truck. Oke, lanjut lagi lur. Juga titik-titik lur ya. Oke, ini soalnya lur. Gak apa-apa ya. Dari RGM di belakangnya di sini ada pelonco ya. Pelonco sound system ini boxnya full planar lur ya. Full planar berapa sap ini lur? Zero lupa. 10 ya. Zero lupa. Ya, 10. 10 subwoofer lur. Pelonco audio sound system, speakernya Lavoce ya. Masangnya dibalik, keren lur. Oke, dari pelonco kita geser lagi ke belakang. Di sini kira-kira ada apa lur ya? Di sini ada, wah ini PCB ya. PCB ini kemarin saya review waktu ikut karnaval di Selo Kajang dulur ya. Selo Kajang terus di mana lagi itu? Kali ini ikut lagi di Sidorejo. Ganteng lur. PCB. Mas monggo. Ngopi lur, Mas lur ngopi. Dari PCB kita geser ke belakang, di sini ada Kenanga Audio gitu lho. Kenanga ini 6 subwoofer ya. 6 subwoofer boxnya planar full. Oke, dari Kenanga kita mundur lagi satu baris pas lho. Ini kayak boxnya pasku ya. Di sini ada nggih, siap Mas. Jazila. Masih ngopi lor, ngopi. Gih, monggo sekecakan. Jazila lor ya, Jazila ini pinten sap nih Mas? Berapa sap?
12 ya. Oke, ini 12 sub, dulur. Jazila Audio Sound System. Ini planar ya. Terus yang ini paratel. Paratelnya ini singgelan ada 4. Itu kalau enggak salah 21 ya. 21 in Jazila. Diketokne full lur band apik ya itu ya. Tuh. Oke, dari Jazila kita geser lagi ke belakang. Di sini ada 71 ya. 71 Production. Bener lur ya. Lek salah komen ono enggak apa-apa lur. Oh, HK, ini HK ya, Lur. HK Sound System iki, Lur. Masa ini HK yang dari Malang itu ya? Nah, itu HK Sound System. Monggo, yang tahu ini komentar ya. Setahu saya itu HK di Malang ya. Kali ini hadir juga di sini, Lur. HK itu berapa ya? 1 2 10 ya, 10 subwoofer full lighting. Oke, dulur, monggo komentar ya. Ini HK yang Malang atau HK yang mana ini? Monggo. Silakan ya, saling melengkapi kita, Lur. Kalau saya enggak tahu ya jenengan yang komentar gitu ya. Oke, lanjut lagi, dulur. Kita geser satu baris di belakangnya HK. Sini ada truk mening, terus soundnya ini suara alam. Ah, iya nih, suara alam, Lur ya. Keren ya. SA Audio atau suara alam audio. Ini juga full planar ya, 8 subwoofer full lighting. Wah, akeh sound-e akeh lur ya. Ini rekor kayak ini, rekor peserta sound terbanyak ya setelah selo kajang kemarin. Nggih, Pak. Oke, lanjut lagi lur, di belakangnya suara alam. Kita ketemu apa gilir ya? Kita ketemu sama Mars. Lah iki lur, iki ya Sound Horror juga ya. Mars Audio ini terakhir dulu saya rekam waktu karnaval, Dek. Ringin Anom kayak lur ya? Iya, Ringin Anom betul. Terakhir 2019 itu saya ketemu sama ini ya. Yang waktu itu ada Riswanda juga, ada Putrawangi. Kali ini muncul lagi Mars Audio Blitar. Ini 12 subwoofer lur ya. Full track, full lighting juga lah itu. Oke, geser lagi di belakangnya Mars. Di sini ada Riz Guna Audio ya, ini dari Blitar lor. Itu boxnya juga full planar ya. Truknya gianeng lor, apik truk ya. 8 subwoofer full planar. Oke, geser lagi lor. Di sini ada truk gianeng juga ya lor. Woi, keren truknya lor. Ya. Oh, ini ternyata Ataris lor ya. Ataris ini kemarin ikut karnaval, Dek. Apa itu ya? Sumberjo, iya. Yang daerah Ngantang itu lor ya, yang keluar 2 set. Kali ini hadir lagi di Ponggok, di Sidorjo, Ponggok Blitar. Ini 12 subwoofer full planar lor ya. Full lighting. Wah, ini banyak sendiri lightingnya nya lor. Beamnya ada 6 ya, untuk parletnya sendiri di situ ada 8. Keren ya, Ataris Audio Sound System. Oke, dari Ataris kita akan geser lagi ke belakang ya. Ataris di sini, di belakangnya Ataris ada AJM. Wah, ini lur. AJM Tulungagung ini ya. Ini termasuk salah satu maskotnya ini ya, AJM Pro Audio Tulungagung.
ini full amunisi baru dulur ya, paratel ini, full box paratel. Kalau dihitung singgelan iki baknya berapa ya JM? 24 single berarti 12 telur ya, 12 double hitungannya seperti itu ya. Hitungannya seperti itu loh. Kalau singgelan ini 24 full paratel telur ya. Full lighting juga, keren aja emery loh. ACMI dari Tulungagung ya, punyanya Pak Agus. ACM tampilan baru ya. Oke, geser lagi ke belakangnya ACM Pro Audio. Kira-kira ini sound apa, Lur? Pengisiannya. Ini ada PCB. Oh, PCB keluar 2 ya. PCB keluar 2 set. Yang sana itu tadi 12 subwoofer. Yang ini bawa dump truck 6 subwoofer ya. Tuh. Oke, dari PCB kita geser lagi, Mas. Ke belakang. Di sini kita ketemu sama apa iki lur, gak enak jenenge. Ini enggak ada namanya ya. Monggo yang tahu sound ini komentar, Lur. Nah, itu ya. Enggak ada namanya, Lur. Sudah saya urut dari bawah sampai atas, enggak ada namanya. Monggo, Lur ya, yang tahu komentar. Oke, lanjut lagi, Lur. Di belakangnya ada AJ ya. ATJ apa AJ itu ya? Wes monggo yang tahu komentar aja lur. Ini 8 ya, 8 subwoofer. Full truck ini, boxnya full planar juga. Di sini rata-rata banyak yang pakai planar lur ya. Blitar ini banyak yang planar mania ternyata. Ini enak lur ya, kalau udah ngumpul kayak gini enak, ngabsennya enak. Jadi saya enggak capek-capek wira-wiri kesana kemari. Biasanya ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lur, demi sampean saya lera mubeng-mubeng sih ya. demi info untuk sampean ini. Di sini ada MJK lur ya. Berikutnya setelah ATJ di sini kita ketemu sama MJK Audio Sound System. Nah, ini bokeh kayak BG Hunter punya lur ya. Ini 6 subwoofer ya. 8 deh, 8 subwoofer lho. Sorry. MJK Audio Sound System. Ini keren ya. Dulu kayaknya belum kayak gini lah ya, MJK. Sekarang udah berubah total tampilannya, betul. Oke, lanjut lagi di belakangnya MJK. Di sini kira-kira enak apa lho ya? Tutupan lur, nggak ketok ya. Monggo yang tahu soundnya ini komentar. Enak ding lur, saya ketutupan ya, dibuka lur, nggak apa-apa lur. Persada gini. Persada ya, Persada Audio Sound System. Masih selimutan lur ya, tapi udah ready di garis start ini. Beh, kesel lur, sakit doang lagi ya, nggak habis-habis. Oke, dari Persada kita geser lagi ke belakang lur ya. Di sini kita ketemu sama CK Audio Sound System. Ini juga full planar dulur ya. 8 subwoofer. Lanjut lagi dulur. Ini untuk yang paling belakang ya. Di sini ada full truck juga dulur. Diva Putra ini ya, Diva Putra Audio. Ini yang paling belakang ya. Kalau di urutan sini, ini yang paling belakang, dulur.
Untuk kurangnya nanti mohon maaf ya. Mungkin ada yang belum hadir, barangkali ada yang masih belum masuk di barisan. Nah ini udah nggak ada loh. Tadi ada yang di pinggir jalan itu ya, belum masuk barisan. Apa itu tadi namanya, lupa saya loh. Nah, sementara ini ya, dulur. Ini aja udah banyak sekali. Udah berapa tadi loh ya? Oke, lur ya. Terima kasih. Itu tadi daftar hadir sound systemnya. Sik di lur, kita lanjut lagi nanti di yang untuk kelas pickup ya. Yang kelas pickup itu banyak sekali. Kita akan coba nanti lur. Kita lanjut lagi untuk yang pickup ya. Oke, dulur, kita lanjut lagi ya. Ini yang kelas pickup, sekarang kita berada yang di kelas pickup. Ini cukup banyak juga, dulur ya. Itu berbaris dari sini sampai ke sana. Kita lihat ya, kira-kira yang pickup ini ada apa aja, dulur. Hei, saya ketutupan, dulur. Hei, tertutup ya. Rata-rata masih tertutup terpal ini yang untuk kelas pickup. Nah, ini udah sebanyak ini aja masih ada yang belum masuk ya. Sebagian ada yang belum masuk. Oke. Halo. Dari ini mulai. Oke. Kita teruskan aja lur ya. Nah, ini. Yang kelas pickup ini nanti startnya di depan. Itu ya, dua kloter, yang ini pickup, terus yang di belakangnya perempatan sana yang truk tadi ya. Ini ada Fajar Audio, ini pickup lur. Ini aja sebagian belum masuk barisan ya. Ini Tirto Audio juga pickup ya. Terus ada dua lagi di sana lur. Iya boy, kira-kira apa lor? Yang ini jenenge lor, moga komentar ya, yang tahu sound ini. Kita lanjut lagi, langsung nyambung ke belakang lor. Dan ini pickup yang paling belakang ya. Terus yang di perempatan sana, sebelah selatan perempatan sana itu udah yang kelas gede-gede lur. Yang truk ya, yang di tadi itu. Ini DA Audio itu lur ya. Ini bawa pickup. Ini yang paling belakang untuk kelas pickup ya. Itu yang truk di sana itu lur. Jadi untuk setannya nanti dibagi menjadi dua. Yang di sini ini mulai jam 11 sudah jalan ya untuk yang kelas pickup ini. Untuk yang di sana tadi infonya dari mas ya, nggak tahu siapa namanya itu, tadi saya tanya katanya jam 1 ya dulur untuk yang di sana itu. Terus bagian belum masuk kayak ya, tadi saya ketemu yang di jalan raya masih ada satu yang gede. Oke, lanjut dulur, monggo yang mau merapat ya segera merapat, cari tempat yang nyaman, terus cari tempat duduk ngopi lur sambil lihat karnaval geden di Sidorjo Ponggok lah ini dulur ya, Sidorjo ini. Sidorjo Ponggok Blitar. Oke dulur, kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih dulur, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.